Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Nova Malutersi. Di sini saya bersama teman saya yang menamakan Muhammad Rizal Fitria. Dan masnya mas? Mas Genu. Dan di sini saya akan menanyakan pengalaman-pengalaman yang pernah dilakuin selama otomotif atau mau PL ini. Mas, Mas Ibnu. Ya, selama bengkel ini apa aja pengalaman buat bengkel? Pengalamannya banyak, Mas. Dari pengalaman enaknya? Pengalaman enaknya ini apa ya? Enggak susah mencari apa ya? Mencari pekerjaan lah. Dan sekarang kan mencari pekerjaan begitu apa ya? Cukup sulit lah. Ya, selain itu ada lagi enggak, Mas? Pengalamannya apa ya? Pengalaman masa duka-duka itu ada nggak, Mas? Masa duka itu pasti ada lah. Namanya kan apa ya? Kita kan jual jasa. Kadang komplainan pelanggan itu kan jadi apa ya? Jadi motivasi bagi saya sendiri lah. Itu yang bikin kadang kita menjadi down. Karena omongan orang lain seperti itu, mungkin itu yang perlu dipelajari, perlu di apa ya, dipahami. Ini awal-awal suka otomotif itu dari mana, Mas? Ini saya dari sekolah, Mas. Sekolah saya kan SMK. Jurusannya otomotif. Di mana, Mas, sekolahnya? Saya di Jawa Timur dan Timur. Terus kok bisa suka ke otomotif gitu gimana, Mas? Ya mungkin apa ya? Seorang lelaki itu kan kebanyakan kan sukanya kan ke otomotif. Nah, kayak hobi gitu ya, Mas? Nah, seperti itu. Lama-kelamaan jadi ya suka gitu. Ya hobi jadi apa ya? Jadi rezeki lah. Alhamdulillah. Terus ini motornya motor siapa ini, Mas? Bondol lagi, Mas. Motornya orang. Lagi proses apa ini? Ini repaint ulang. Oh, repaint ulang. Pengecatan ulang. Total. Cuman mesinnya masih ori. Ori masih. Rencananya mau di bur up atau mau siapa ini, Mas? Ini sudah ini dinaikkan CC jadi 135 ini. Yang awalnya 100. Ini awalnya motor apa, Mas? Awal. Ini rangka asli sini. Dengan mesin Supra. Kok bisa naik CC gitu? Apanya aja sih, Mas, yang diganti? Ini cuman apa ya, membesarkan piston tadi. Nanti sistem pull up itu ya. Bore up adalah memperbesar ukuran piston, sedangkan stroke up adalah memperpanjang setang piston. Lanjut. Pengalaman dari Mas sendiri, pernah touring kemana aja nih, Mas? Kalau ke Bali pernah. Naik apa ya, Mas, ke Bali? Saya naik sendiri. Sendirian apa gimana? Enggak, sama. Jadi kayak komunitas sama teman biasa. Nah, itu pernah ikut komunitas itu? Pernah. Itu komunitasnya tuh gak geng motor apa? Apa ya? Bengkel gitu. Ya seperti klub lah. Motor. Namanya apa ya? Ada namanya apa? Oke gitu. CPCG Jember. CPCG Jember. Itu pernah touring kemana sih? Apa pernah ke Bali? Dari Bali ke Jogja. Yang pengalaman buat touring gitu enggak? Pengalamannya trouble itu, Mas. Trouble. Bedanya gitu, Mas. Tahu kenapa ya, Mas? Enggak trouble ya gitu. Ya mungkin persiapannya kurang seperti itu. Kondisi motor kurang prima.
Los-los aja gitu. Itu travelnya pas di mana ya, Mas? Ke Bali apa ke Jogja, Mas? Itu pas ke Bali. Ke Bali. Hmm. Jadi ke Bali itu naik kapal dulu ya, berarti? Itu perjalanan naik kapal saja itu 1 jam, Mas. Nyebrangnya 1 jam dari Gilimanuk. Acara apa itu, Mas? DP yang apa itu? Pas di Bali. Di sana acara CB. Montes gitu. Jadi dari Jember itu mau acara ke Bali gitu. Terus yang ke Jogja itu ada acara apa gitu? Cuma main ya gitu. Ke Jogja ya juga ada. Start dari Jember atau dari sini, Mas? Kalau yang kemarin ini CB Polis dari sini. Naik motor CB atau motor apa? Kalau yang dari sini pakai speknya apa sih, Mas? Speknya standar, Mas. Masih standar begitu ya. Standar Tiger. Ngeri. Standar Tiger, Mas. Main posting kan. Makanya itu garapan dari mana ya, Mas? Makanya kopi, Mas. Rakit sendiri ya. Mencari gandal berarti ya. Enggak, Mas, belajar. Kita kan enggak boleh puas tangan. Kita harus tahu. Ini piringan apa ini, Mas? Kok besar banget, Mas? Ini punya konsumen, Mas. Pesanan. Kira-kira berapa sih, Mas, harga kayak gini, Mas? Ini kalau aku jual 135. Ada yang mahal itu 500. Kalau yang ori. Kalau biasanya mereka apa? Belajar ya. Gak mana? Iya. Mahal. Gitu ya sih, yang CV kayak gitu. Kembali lagi ke touring yang tadi di Jogja, ada trouble nggak sih, Mas? Kalau di Jogja trouble sih nggak, mungkin terlalu dekat sih sini Jogja dan cuma berapa jam dan persiapannya itu sudah dipersiapkan. Jadwal lagi gak sih, Mas? Tahun depan atau bulan ini? Kurang banget. Itu ngikut temen aja. Kalau ada waktu longgar, kalau gak ada ya berangkat. Lumpen juga ya, Mas? Iya. Enak kalau itu pas ke Jogja tuh berapa hari, Mas? Jadi gimana, Mas? Kemarin di Jogja itu? Ya, tidurnya di masjid. Di masjid kayak gitu. Tuh enggak, tidur di masjid itu izin dulu apa langsung tinggal tidur gitu, Mas? Wah, tinggal tidur aja. Tinggal tidur gitu. Dari Jawa Timur. Oh, iya.
kayak gitu berarti banyak teman juga ya mas, kenalan gitu. Alhamdulillah itu kan apa? Seluruh nggak bela, seluruhnya begitu. Ya. Kawasan berapa nih mas? Pengiran nih dulu. Kawasan, oh, referensi motor jadi-jadi. Beda-beda gitu. Iya, wah, di Jogja gitu. Tempatnya beda lah. Kemarin sebelum dia itu kan gimana ya? Tegal. Tegal. Tapi mana berangkat ya? Tegal. Tegal. Baru-baru ini apa udah lama ya? Baru tadi jalan 3 orang. Oh, 3 orang. Ini baru ngambil apa ya? Mulai sedikit-sedikit lah alat-alat ini. Belajar sih. Dulunya tuh di mana mas? Satu bukan sendiri. Ya di Madura juga pernah. Madura juga pernah. Itu banyak ya bengkel sama. Bengkel dengan pinggir jalan gitu apa? Yes. Kita buka buat semua motor gitu. Buat juga di motor. Di Jember ya juga pernah gitu. Banyak pengalaman mas. Jadi bisa buka sendiri inisiatif gitu. Ya itu pasti ada. Ini udah ngomong-ngomong sama Mas Ibnu, Mas Ibnu ya, tentang pengalamannya, motornya, dan sekian dari saya sama teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.